Menteri. Hari ini kita ingin menyampaikan informasi yang kita peroleh dari data-data C1, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan hubungan-hubungan berkat dari kerja keras dari calon-calon legislatif dari DPD PAN Kota Kediri. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa perolehan suara DPD PAN Kota Kediri dari Kecamatan Pesantren sebanyak 10.405, dari Mojoroto kita mendapatkan suara 5.283, dari Kecamatan Kota kita mendapatkan 10.235, sehingga total suara partai yang kami kumpulkan sebanyak 25.923. Dan berdasarkan C1 yang kami kumpulkan ini, alhamdulillah Partai Amanat Nasional mendapatkan suara terbanyak di Kota Kediri. Disusul berikutnya dengan Partai Golkar yang kami catat sebanyak totalnya adalah 24.798, sehingga selisihnya kurang lebih 1.125. Mudah-mudahan ya, mungkin selisihnya bisa berubah. Kira-kira perubahannya mungkin sekitar 800 sampai dengan 1.125. Dan sehingga dengan ini, insya Allah PAN Kota Kediri mendapatkan Ketua DPR dan 5 DPRD Kota Kediri.